Dua maling motor tertangkap basah ketika tengah beraksi di Jalan Wibawa Mukti RT 5/5, Jatiluhur, Jatiasi pada Senin, 27 Desember 2021. Aksi keduanya dipergoki warga ketika sedang mencoba merusak kunci sepeda motor milik Lindawati, 50, yang terparkir di lokasi kejadian. Pada saat korban sedang memarkir motor matik B4323 KLF di TKP. Kemudian melintas dua pelaku yang berboncengan menggunakan motor matik F4629 FDM. Kemudian pelaku DS turun dari motor dan mendekati motor korban. Sedangkan pelaku Indra standby di motor, ujar polisi. Warga memergoki dua orang pelaku berinisial I, 44, dan DS, 34, yang aksinya sempat terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman, dua pelaku berbagi peran, pelaku DS melakukan pencurian sedangkan pelaku I menunggu di motor. Kedua maling motor itu menjadi bulan-bulanan masa ketika aksinya dipergoki warga yang kemudian meneriakinya. Hal itu membuat warga berkumpul dan mengejar para pelaku yang panik. Dari para pelaku, warga juga mengamankan berbagai barang bukti berupa kunci letter T serta kunci kontak. Lalu, warga menyerahkan para pelaku ke Polsek Jatiasi beserta barang bukti.